السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah sekalian yang semoga selalu di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua, di mana pagi ini kita ada di masjid Baitullah, berkumpul satu dengan yang lain untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini semua dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa wa haffathum aw haffat 'alaihimul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjid-masjid, membaca kitabullah, mempelajarinya, berzikir kepada Allah, kecuali dinaungi oleh malaikat-malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umatnya kepada jalan yang akan menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu dengan jalan menyuruh umatnya untuk melakukan al-haq, kebaikan, dan ra'sul haqqi, dan kepala dari segala kebaikan adalah aqidatun sahihah, tauhid yang lurus, tauhid yang benar, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah, dan menjauhi segala hal yang membatalkan tauhidnya, khususnya adalah kesyirikan. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, pada pagi ini tentunya nikmat yang wajib kita syukuri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebagian umat muslimin atau mungkin kebanyakan umat muslimin disibukkan dengan masalah politik, disibukkan dengan masalah harga yang naik, dolar yang mahal, disibukkan dengan kehidupan-kehidupan dunia dan masalah-masalahnya. Namun kita walhamdulillah masih menyempatkan diri datang ke majlisul ilmi, menambah pengetahuan kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita masih kumpul di masjid subhanallah dengan penuh keamanan, dengan penuh ketenangan. Begitu pula sambil menuntut ilmu juga masih ada makanan yang disiapkan. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sebelumnya kita membahas tentang amanah pada bulan yang lalu. Pada kesempatan ini kembali saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada yang lain. Selain ada amanah yang ada di punggung kita semua, amanah yang kita emban, yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semua, dan semuanya dibebani amanah sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani seseorang, membebani hambanya kecuali apa yang ia mampu atau ia sanggup untuk menanggung bebannya. Begitu pula beban hidup insyaallah. Begitu pula beban hidup. Di balik itu semua, bahwa kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin sesuai dengan kadarnya. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ul, dan setiap kalian akan bertanggung jawab an ra'iyati, terhadap apa yang ia pimpin. Ini adalah amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita. Sehingga pemimpin mesti siap menjadi pemimpin. Ar-ra'iyah siap untuk dipimpin. Pemimpin siap untuk melaksanakan kepemimpinannya. Ra'iyah siap untuk dipimpin. Bagaimana kesiapan kita untuk dipimpin? Adalah membantu pemimpin kita untuk melaksanakan amanahnya. Melaksanakan amanahnya. Hilangkan segala kesombongan yang ada pada diri kita. Sebab bisa saja yang memimpin tidaklah lebih baik daripada yang dipimpin. Bisa saja yang memimpin atau yang dipimpin kualitasnya jauh lebih baik daripada yang memimpin. Namun kita sebagai umat muslimin masih mengambil sikap yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang meragukan kepemimpinannya. Khalifatul Rashidin. Tetapi sahabat-sahabat al-fudala yang mulia yang lain, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah dan mengangkat atau melanjutkan apa yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah sahabatnya sebagai pemimpin, Rasulullah mengangkat anak yang masih muda untuk memimpin pasukan sebelum beliau meninggal.
Akan tetapi sebelum pasukan ini berangkat ke wilayah musuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan apa yang ingin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap mengangkat Usamah bin Zaid sebagai pemimpin. Yang mana sahabat ahli sejarah mengatakan umurnya sekitar 17 atau 18 tahun pada saat itu. Siapa yang dipimpin? Umar bin Khattab dan yang lain. Di sana ada Khalid bin Walid. Di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Tidak ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab, Usama bin Zaid lebih afdal daripada Umar bin Khattab. Tapi bagaimana kita melihat kesiapan Umar bin Khattab untuk dipimpin? Dengan demikian, apabila seorang ra'iyah siap untuk dipimpin dan membantu pimpinannya di dalam melaksanakan tugasnya, terciptalah misi yang diinginkan. Begitu pula dalam konteks ini kita di Andalus. Kita hidup dalam satu lembaga. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa di antara antum banyak al-fudala. Banyak yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Dengan yang memimpinnya. Tetapi mari kita mencontoh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka siap dipimpin siapapun yang memimpinnya, walaupun dia masih muda. Sehingga kita semua bahu membahu menjalankan tugas kita masing-masing, membantu kepala-kepala kita menjalankan tugasnya, sebab pemangku-pemangku pimpinan ini kita mesti kasihan kepadanya. Mesti kasihan kepadanya, kepada mereka. Bahwa apa yang mereka pegang bukanlah sebuah kemuliaan. Kedudukan mereka ini bukanlah sebuah kemuliaan. Tetapi adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab paling banyak tanggung jawabnya. Paling banyak yang akan ditanyakan kepadanya tentang amanahnya. Sehingga kita saling membantu. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya atau pengajian bulan yang lalu. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Di sini kita membutuhkan keikhlasan. Membutuhkan melatih diri kita semua untuk dipimpin dan untuk memimpin. Dan untuk memimpin. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik itu semua. Tentang amanah dan yang lainnya. Kepala-kepala kita yang mesti kita bantu. Pemimpin kita juga. Pemimpin kita yang ada di negara ini. Juga mesti kita bantu. Minimal dengan doa kebaikan untuknya. Jangan sampai kita hanya bisa melecehkan pemimpin-pemimpin kita. Dan jauh dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menghinanya setiap saat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala timpahkan kepada kita semua
peringatannya, yaitu dengan mahalnya harga-harga yang ada. Nah, pada zaman ini adalah zaman di mana kita dituntut untuk ikhlas. Segalanya menjadi mahal. Segalanya jadi mahal. Mungkin gaji kita enggak seberapa untuk menghadapi hal ini semua. Lalu bagaimana sikap kita meminta kenaikan gaji? Baru kita melaksanakan tugas kita dengan baik? Tidak ya ikhwanana. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala ghala si'ru fil Madinah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu di Madinah harga menjadi naik, menjadi mahal. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam harga menjadi mahal. Faqala an-nasu, maka sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghala as-si'ru fasa'ir lana. Rasulullah, harga semakin menjadi mahal, maka tetapkanlah harga untuk kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan harga itu, baik mahal maupun murahnya. Al-qabidu al-basitu al-raziq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang meletakkan harga, al-qabid, yang menahan atau membuat rezeki itu menjadi sempit. Yaqbid, al-qabid, wal-basit, yang melapangkan rezeki, wal-rasik, dan maha pemberi rezeki. Jadi musibah yang kita hadapi ini, cobaan yang kita hadapi ini juga pernah dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat meminta kepada pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menurunkan harga. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umatnya bahwa ini adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang melapangkan dan menyempitkan, atau memahalkan dan memurahkan. Dan ingin mengarahkan bahwasanya al-qabidu al-basid. Kalau ingin Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan harga, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada tauhid. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi dosa-dosa yang ada. Banyak istighfar. Banyak memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bencana ini. Tinggalkan riba. Jauhi segala hal-hal yang berkaitan dengan riba. Sebab inilah semua yang mendatangkan petaka buat umat ini. Segala muamalat-muamalat yang di dalamnya ada kezaliman, tunaikan amanahmu dengan baik. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan mahalnya suatu barang, tidak lain karena dosa yang dilakukan oleh umat ini. Sehingga kita
tidak segalanya atau setiap segala sesuatu barang menjadi mahal, yang kita salahkan adalah pemimpin saja. Bisa saja kesalahan itu ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah umat ini. Maka apabila harga-harga menjadi mahal, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak umat ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai adanya dosa, dosa nasional yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana ini di tengah-tengah umat ini. Sehingga kita semua wajib mendoakan pemimpin-pemimpin kita supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kebaikan, menjaga mereka di hidayah, supaya Allah Subhanahu wa taala merizkikan kepada pemimpin-pemimpin kita bitanah salihah, pendamping-pendamping yang baik. Lalu timbul pertanyaan, lalu bagaimana apabila ada pemimpin yang meletakkan harga dengan kezaliman, menaikkan harganya dengan kezaliman, yaitu menzalimi rakyatnya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita kembali kepada diri kita. Kita introspeksi pada diri kita, kepada umat ini. Jangan sampai kita sendiri yang melakukan kezaliman sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Qala Allah taala wa kadzalika nuwalli adh-dhalimina ba'dhan وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kami jadikan kepada orang-orang zalim ini pemimpin yang zalim dari mereka, kami menjadikan orang-orang zalim pemimpin bagi mereka yang zalim. Kenapa? Bima kanu yaksibun, terhadap sebagaimana mereka melakukan amalan atau kezaliman. Amalan atau kezaliman. Ini adalah manhaj di dalam agama kita. Ini adalah manhaj di dalam agama kita. Bahwa munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim itu adalah gambaran keadaan umat itu. Wa kadzalika nuwalli adh-dhalimina ba'dhan wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Adanya pemimpin yang zalim di tengah-tengah umat disebabkan kezaliman umat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana ini di tengah-tengah mereka. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat ini di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, beliau mengatakan, wa ta'ammal, dan perhatikanlah hikmah ta'ala, hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fi an ja'ala muluqal ibad wa umara'ahum wa wulatahum min jinsi a'malihim. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pemimpin-pemimpin para hamba, pemimpin-pemimpin umat manusia, begitu pula raja-raja mereka, min jinsi amalihim, tergantung bagaimana amalan mereka. Kalau kaum itu salihun,
dan amalan-amalannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepadanya pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Kalau umat itu, pemimpin umat itu atau umat itu penuh dengan kezaliman-kezaliman di dalam muamalahnya, Allah Subhanahu wa taala berikan nih pemimpin kamu nih yang zalim. Sebagaimana engkau zalim, maka dikasih pemimpin yang zalim. Bal kanat, qala Ibnu Qayyim, bal ka'anna a'malahum zaharat fi surati wulatihim wa mulukihim. Bahkan seolah-olah amalan umat ini, amalan suatu kaum akan nampak dalam bentuk bagaimana pemimpinnya. Dalam bentuk bagaimana pemimpinnya. Fa in istaqamu istaqamat mulukuhum. Dan apabila umat ini mustaqimah, atau amalan-amalan umat ini mustaqimah sesuai dengan ridha Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqamat mulukuhum, maka begitu pula pemimpinnya akan lurus. Pemimpinnya akan lurus. Wa in adalu adalat alaihim, wa in jaru jarat mulukuhum wa mulatuhum. Dan apabila amalan umat ini bengkok, ada dua di sini, adal bisa dia lurus atau bisa dia bengkok. Ya'dilun an zikrillah. Tapi di sini apabila amalan umat ini lurus, adil, sesuai pada tempatnya, tidak melenceng, adalat alaihim, maka pemimpin-pemimpinnya pun akan adil kepada rakyatnya. Akan adil kepada rakyatnya. Wa in jaru, dan apabila umat ini atau yang dipimpin dipenuhi dengan kejahatan, melakukan banyak kejahatan, jarat mulukuhum wa wulatuhum, maka pemimpin-pemimpin mereka, raja-raja mereka pun akan melakukan kejahatan kepada mereka. Wa in zahara fihimul makru wal khadi'atu fabulatuhum kadhalik. Dan apabila di tengah-tengah umat ini muncul banyak al-makr, tipu daya, tetap masih dalam bentuk kezaliman, tipu daya, fakadhalika wulatuhum, begitu pula pemimpin-pemimpin mereka akan penuh dengan tipu daya. Mungkin ini gambaran yang pas untuk Indonesia. Mungkin ini gambaran yang pas untuk umat ini saat ini. Wa in mana'u huquqallahi ladaihim. Dan apabila umat ini menghalangi hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hak-hak Allah apa? Zakatnya. Hak anak yatim. Yang ada pada hartanya. Zakatnya, hak anak yatim. Dan yang lain yang berkaitan dengan
hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang Allah berikan kepadanya tidak membantu dakwah. Tidak membantu dakwah tauhid. Apalagi saat ini juga saudara kita yang ada di poso, afanallahu min hadhil musibah, atau yang ada di Palu, Donggala, di Sulawesi Tengah, mereka membutuhkan bantuan-bantuan kita semua. Bisa saja musibah yang mereka alami juga cobaan bagi kita semua. Sebagaimana innallaha fi auni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba bagaimana hamba itu menolong saudara-saudaranya. Maka gerakkan bantuan kita. Apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Gerakkan hati kita atau gerakkan yang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk membantu mereka. Kita kembali ke perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa in mana'u huquqallahi ladaihim wa bakhilu biha. Dan apabila mereka menghalangi diri mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bakhil akan hal itu, menjadi kikir dalam hal itu, mana'at mulukuhum wa wulatuhum ma lahum indahum min haqqin wa bakhilu alaihim. Maka begitu pula pemimpin-pemimpin mereka akan menghalangi hak-hak mereka yang mestinya menjadi haknya. Tapi karena mereka bakhil dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ini juga sebuah kezaliman, maka pemimpin-pemimpin mereka pun akan bakhil terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Wa in akhadhu mimman yastad'ifunahu wa la yastahiqqunahu fi mu'amalatihim akhadhathumul muluk ma la yastahiqquna. Wa kullama yasta'khirunahu min ad-dha'ifi wa kullama yastakhrijunahu min ad-dha'ifi yastakhrijuhu al-muluku minhum bil quwwah. Begitu pula muamalah kita. Apabila di dalam muamalat, kita mengambil hak-hak yang lemah dengan kuat, mengambil hak-hak mereka dengan kekuatan yang kita punya, maka begitu pula para pemimpin akan mengambilnya pula dari kita dengan kekuatannya. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau berbuat, begitu pula engkau akan dibalas. Yang membalasnya Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang lain. Jadi jamaah sekalian, di sini kita perlu mengkoreksi diri kita semua. Di sini kita perlu muhasabah atas kesempitan-kesempitan rizki yang kita alami. Di sini perlu kita muhasabah dengan mahalnya segala hal yang ada di pasar, mahalnya sembako, mahalnya barang-barang yang lain tidak seimbang dengan pendapatan kita. Kenapa demikian? Ini yang kita perlu muhasabah.
Perlu banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setiap mahal pemimpin yang disalahkan. Jangan setiap ada masalah gempa di mana-mana pemimpin yang disalahkan. Bisa saja gempa di mana-mana adalah bagian dari dosa umat ini. Sehingga Allah menimpakan bencana ini supaya umat ini muhasabah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa menghukumi setiap gempa yang ada itu adalah azab, tidak. Kita hanya bisa jangan-jangan, bisa saja. Sebab gempa juga pernah terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tentunya kita tidak mengatakan bahwa ini adalah azab. Bahwa sebagaimana mereka adalah sebaik-baik generasi yang ada pada umat ini. Tetapi ketika ada musibah yang datang menimpa, kita wajib untuk takut. Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tiba-tiba dicabut. Tiba-tiba dicabut. Ini kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada dosa yang kita lakukan sehingga rezeki itu dicabut. Dan kita mesti yakin bahwa ketika kita kembali kepada Allah, Allah akan kembalikan rezeki itu atau dari jalan rezeki yang lain. Sebab pintu-pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala ada banyak. Baik dari langit maupun dari bumi. Atau dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan kita mesti yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semahal apapun harga yang ada, sesulit apapun kehidupan kita, kita tidak akan mati insyaallah karena mahalnya harga, karena sulitnya kehidupan, kecuali rezeki kita memang sudah habis. Ini keyakinan yang mesti kita tanamkan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, lan yamuta, tidak akan meninggal, tidak akan mati, hatta yastawfiya rizqahu, sampai ia menghabiskan jatah rezekinya. Jadi enggak usah takut dengan mahalnya apa-apa. Ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki, yang menjamin rezeki kita semua. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talabi, dan perbaiki caramu mencari rezeki. Jangan karena kesempitan kita tempuh jalan yang haram. Jangan karena gaji kita enggak cukup, kita tempuh jalan-jalan yang tidak diridahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena gaji kita dengan harga yang semakin melambung, kita melakukan hal-hal yang menyimpang yang tidak diridahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ajmilu fit talab. Perbaiki caramu mencari rezeki. Khudhu mahalla, maka ambillah yang halal bagimu. Yang halal bagimu begitu pula caranya. Mesti halal. Caranya mesti halal. Khudhu mahalla wa da'u ma hurrima. Dan tinggalkan apa yang diharamkan. Dengan adanya kesempitan jangan menzalimi yang lain. Sebab kezaliman diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada diri Allah Subhanahu wa taala Allah haramkan pada dirinya kezaliman itu.
Kemudian yang mesti kita juga imani bahwasanya rezeki Anda pasti akan sampai kepada kita semua. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita pasti akan sampai kepada kita. Walaupun kita lari meninggalkannya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, in law farra ahadukum min rizqihi la adrakahu kama yudrikuhu ajaluhu. Kalau salah seorang dari kalian lari menjauhi rezekinya, lari menjauhi rezekinya, maka rezekinya akan mendapati dia. Kama adrakahul maut, sebagaimana al-maut akan mendapatinya. Bahwa tidak ada di antara kita yang bisa menghindari kematian. Begitu pula rezeki. Kalau ini sudah habis, maka kematian akan menjemput Anda. Makanya yang paling penting bagi kita adalah al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebabnya. Kita kerja dengan baik, salah satu sebab rezeki. Menunaikan amanah kita di dalam pekerjaan kita sebaik-baiknya adalah sebab kita mendapatkan rezeki yang barakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan al-akhdhu bil asbabi tauhid, mengambil sebab untuk mendapatkan rezeki adalah bagian atau adalah tauhid. Wa tarkul asbabi kufrun. Meninggalkan sebab itu adalah kekafiran. Sebagaimana di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu rezekimu. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqdu himasan, burung itu taqdu himasan, keluar dalam keadaan temboloknya kosong, himasa. Wa taruhu bitana, dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Hikmahnya apa? Bahwa burung itu mencari rezekinya, keluar kerja, memilih makanan yang baik untuknya, berjalan mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah sudah menjamin rezekinya makhluk-makhluk ini, tapi burung ini mengajarkan kepada kita semua bahwa rezeki itu dicari loh. Caranya mesti baik loh. Lalu bagaimana kalau ada yang mencuri? Rezekinya enggak? Rezekinya itu bagian dari rezekinya, tetapi tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam caranya mengambil rezeki. Sekiranya ia sabar, maka ia akan mendapatkan hal itu dengan menempuh cara yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi rezekinya. Sebab tidak ada rezeki yang dipaksakan. Enggak ada. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengambil rezeki saudaranya, tidak ada. Buang semua ini. Ini adalah apa? Waswasatu syaitan. Anda menjual dan saudara Anda menjual dengan barang yang sama, si fulan tidak akan mengambil rezeki Anda untuk hari itu. Sehingga sangat benar kalau Ustaz Teguh menggalakkan, ayo semuanya jualan. Enggak apa-apa barangnya sama. Rezeki sudah ditentukan. Enggak apa-apa. Enggak usah membuat, kalau ini ada ini enggak usah ada. Kenapa takut mengurangi pembelanjaannya? Buang waswasatu syaitan itu. Anda bersaing, Anda membuat intouch yang lebih baik. Bersaing dalam hal kebaikan, mutu yang baik. Maka insya Allah akan membuat Anda lebih berkembang. Semuanya berusaha. Namun ingat, jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita. Cukup di tangan saja. Cukup di tangan saja. Sedikit banyaknya akan masuk. Iya, akan masuk. Tapi jangan sampai mendominasi hati Anda. Sehingga menjadi tujuan utama Anda adalah dunia.
Maka sebagai penutup, ini sudah lama di kajian yang sesi ketiga ini. Mudah-mudahan enggak ada sesi keempat insyaallah. Udah lama ya. Kembali saya mengingatkan bahwa ini semua kaitannya dengan amanah. Jangan sampai kondisi-kondisi mahalnya segala sesuatu membuat kita tidak amanah di dalam kerjaan kita. Itu tujuannya. Jangan sampai dengan segala cobaan yang kita hadapi, gaji yang kita dapatkan tidak seimbang Ustaz dengan harga di pasaran. Kami meminta kenaikan gaji walaupun lembaga mungkin enggak mampu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah cobaan. Ini adalah cobaan. Kita perbaiki kerjaan kita, kita amanah dalam kerjaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki dari jalan yang lain kita. Usanuddin melihat Masya Allah dengan kondisi seperti ini, kawan-kawan masih amanah dalam kerja, oh saya naikkanlah, kan bagian dari rezeki. Seperti itu. Bagian dari rezeki. Sebelum penutup, kembali saya mengingatkan bahwa hadis yang kita sebutkan tadi, innallaha fi auni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membantu hamba-hambanya sebagaimana selama hamba itu membantu saudaranya. Saya mengajak kepada saudaraku semua untuk memberikan sumbangsih kepada saudara-saudara kita yang ada di Donggala. Sedikit, walaupun cuma sedikit, mungkin bisa ke Ustaz Fahmi ya, Ustaz Fahmi. Dalam hal ini, dibalik kesempitan yang kita hadapi, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk membantu saudara kita, sebagaimana kaum Ansar. Ketika datang kaum Quraisy, kaum Ansar juga ditimpa dengan kesulitan pada saat itu. Ditimpa dengan diqul haya, kehidupannya sempit. Tetapi dengan datangnya kaum Muhajirin, mereka masih mau berbagi makanan, berbagi tempat. Bahkan ada yang berbagi, dia mempunyai istri yang lebih banyak, saya ceraikan untuk kamu nikahi. Berbagi itu indah ya ikhwanana. Jangan takut dengan berbagi, Anda akan mengalami kekurangan-kekurangan, Anda akan mengalami kemiskinan. Sebab ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Asyaitan itu selalu menjanjikan kepadamu, membisikan kepadamu apa? Kemiskinan. Sehingga jangan menginfakkan apa yang kamu mau. Jangan selalu dianggap bahwa berbagi itu pahit. Enggak. Berbagi itu indah insyaallah, akan menguatkan ukhuwah. Coba saja kalau mau. Maka kamu akan dapat pahitnya. Setelah itu kamu akan dapat manisnya insyaallah apabila semuanya dibangun dengan ikhlas, ridha dan didasarkan cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala, maka halawatul iman akan dapat. Sehingga kita mesti saling membantu yang lain. Bantu kawan-kawan kalian untuk meringankan bebannya. Bantu ustaz-ustaz yang sudah menikah ini, bantu yang belum punya pasangan untuk mendapatkan pasangan. Jangan biarkan saudara-saudara antum, ustaz-ustaz ini yang baik ini insyaallah ditilep oleh syaitan. Bantu ia. Menyempurnakan agamanya. Bantu menyempurnakan agamanya. Bantu saudari-saudari kalian untuk mendapatkan pasangan. Sebab ini adalah bagian ta'awun alal birri wat taqwa. Ta'awun dalam kebaikan. Siapa tahu lahir dari keturunan mereka ulama, mujahid.
lahir dari keturunan mereka, ulama, mujahid di dalam agama ini, maka Anda mendapatkan bagian kebaikannya. Walaupun kita mungkin enggak mampu untuk jadi ulama. Makanya saya bilang berbagi itu adalah hal yang indah insyaallah. Walaupun awalnya mungkin dianggap pahit. Tapi finihaya buahnya, buahnya manis. Buahnya manis atau kalau udah matang menjadi manis. Aku lu qauli hadza, hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.